warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya juga sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dimanapun kita berada. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Makaila dari SDIT Insan Permata. Oh iya, nggak terasa pandemi ini sudah 1 tahun lamanya. Aku masih ingat awal-awal dulu aku mendengarkan cerita dari orang tuaku tentang awal-awal COVID-19 yang munculnya di Wuhan, Cina, kemudian lama-lama menyebar ke seluruh dunia. Awal-awal itu ada pengumuman dari sekolah libur selama 14 hari. Awalnya aku senang sih libur, tapi lama-kelamaan liburnya sampai 1 bulan dan akhirnya 2 bulan dan seterusnya. Sampai pada suatu ketika, mama pernah ke sekolah untuk ambil modul, lalu bercerita bahwa sekolah sepi. Saya pun jadi ingin diantar ke sekolah. Ternyata memang benar, sekolahnya sepi. Saya bertemu dengan beberapa ustaz dan ustazah saja. Ustaz dan ustazah tetap masuk meski pandemi. Dan saya hanya bisa menyapa dari jauh. Tapi itu sudah membuat saya sangat senang, karena biasanya hanya bertemu secara virtual saja. Kemudian, saya juga menyusuri halaman sekolah yang kosong, melewati lorong-lorong kelas yang sepi, dan melihat ruang-ruang kelas yang hening. Tidak ada suara anak-anak yang ramai bermain. Aku rindu bermain dengan teman-teman dan ustaz-ustazaku. Aku rindu sekali bersekolah. Tapi, meskipun sekolahnya libur, bukan berarti belajarnya libur dong. Saya sering belajar di rumah sama orang tua. Kalau ditanya, sedihnya apa sih kalau nggak ke sekolah? Sedihnya sih ya nggak bisa ketemu teman-teman yang di sekolah, nggak bisa ketemu ustadz-ustadzah, sama ya nggak bisa lihat kelas-kelas. Tapi juga ada senangnya. Senangnya kalau di rumah itu ya kalau bosan bisa main sama adik, terus bisa sambil nyemil-nyemil. Terus kadang juga di rumah belajarnya juga seru karena ada bina kelas. Bina kelasnya itu ustadz-ustadzah mesti selalu buat video-video gitu. Videonya lucu-lucu. Kadang tentang nasihat-nasihat, tentang kisah Rasul dan sahabat Rasul. Terus yang paling lucu itu kalau mereka buat film-film pendek gitu, pasti lucu. Thank you.
kebaikan dari masa pandemi ini. Saya pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.